Okay, assalamualaikum dan selamat pagi geng. Pada hari ini, tapi sini saya nak review berkaitan satu komik daripada pelukis manga tersohor, iaitu Osamu Tezuka yang bertajuk Dr. Blackjack. Okay, dalam banyak-banyak karya Osamu Tezuka, Dr. Blackjack adalah antara yang terbest baginya lah, selain daripada Astro Boy dan juga karya-karya yang lain seperti yang kita pernah baca sebelum inilah. Jadi, apakah itu Dr. Blackjack? Dr. Blackjack ni mengisar seorang lelaki, iaitu doktor yang mempunyai kemahiran merawat yang luar biasa. Tapi dia akan kenakan cas yang sangat mahal kepada orang kaya. Contohnya, harga paling murah dia akan cas dalam juta lah. Tapi kalau orang miskin ataupun susah, dia akan bagi secara percuma ataupun free. Cara rawatan Blackjack ni agak berlainan dan juga agak drastik. Kadang-kadang doktor biasa pun tak boleh nak ubat seperti dia. Di muka Blackjack ni berparut kerana masa dia kecil dia ada kemalangan. Ada kawan baik dia menghadiahkan kulit dia kepada wajah Blackjack yang terluka. Jadi dia diselamatkan oleh seorang doktor dan akhirnya dia bercita-cita juga untuk menjadi doktor. Tapi dia lebih kepada, nak kata mementingkan diri taklah juga, tapi dia membantu orang yang susah. Tapi kalau orang yang kaya, dia kenakan cas yang berlebihan. Mungkin dia nak bantu orang yang miskin lah dengan kekayaan tersebut. Keseluruhan buku Dr. Blackjack dekat Malaysia hanya ada lebih kurang 7 jilid, keluaran syarikat Malindo, keluar pada tahun 1995. Kini antara yang ada. Okay, terima kasih kerana dengar review ni. Dah lama tak buat. Jumpa lagi, bye.